Hai, Elsa di sini. Elsa di sini sama Mama. Bye, Kak Wiwi. Bye-bye rumah dulu, no. Elsa. Halo semuanya, welcome back to Yanti Family Channel. Sebelumnya gimana kabarnya saudara onlineku dimanapun kalian berada? Semoga sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur ya. Nah, ini rambutku panjang, pungpung di sini dan aku udah dapat izin dari suami aku mau potong pendek ya, teman-teman. Nah, dan karena Kak Wiwi ini adalah hairdresser juga, tukang kuku, jadinya pungpung gratis, jadinya langsung aja di padahal ini kurang 1 jam kita ke airport. Jadi kita potong katanya Kak Wiwi setengah jam wis oke ya, Kak ya. Oke, sekarang potong rambut ini sebelumnya. Sebelum potong rambut, nanti sesudahnya kayak apa ya? Ikutin aja pokoknya. Nuh. Elsanya di sana tuh. Elsanya di sana nih jemur baju. Jemur baju sebelum pergi. Aku suka banget dapurnya apa? Dapurnya sampean. Kayak gini. Dapure simple. Simple dan biar enggak banyak. Simple. Enggak mau kerja banyak. Ini. Iya. Ini topinya. Warnanya juga warna kayu juga bersih ya. Padahal aku bayangnya dulu itu kalau warna kayu itu malah apa? Enggak bersih, ternyata malah kelihatan ya. Bersih. Ya. Nah, ini pemandangan depan rumahnya. Ini di pagi hari udah jam 10:30 siang. Sebelum potong rambut kita jam 12 harus cus di airport. Yuk. Wow, aku suka banget pemandangannya kalau dari balkoni sini. Suka banget. No. Ayo, udah bersih, udah cantik kok. Mau ngorat-ngarit tak tonyo pisan engko. Yo, sini masuk. Sini yuk. Topinya enggak jualan lagi. Udah enggak jualan topi lagi. Ayo sini. No. Tutup. Bunga anggreknya cantik. Sini aja. Cantik sekali bunga anggreknya. Yuk, sini. Yuk. Ini Kak, apa? Rambutnya. Wih, aku ke brodol lho Kak, iya kan. Kok mesti ya, lek rambut dawa ki brodol kurukur. Jadi kulit kepalanya brodol. Nah, begini nih. Sambil sama Elsa. Atau gimana Kak? Nah. Inilah. Sini, potong rambut. Kayak Elsa sini no. Berarti anu ya. Enggak usah pendek-pendek ya segini gitu loh kan. Tuh. Iya. Kayak gak. Potong-potong. Pung-pung dapat izin dari suami jadinya langsung nanti daripada izinnya dicabut. Elsa. Diapa nih mamaku? Betul, Elsa di belakang. Sama ini kan? Iya, mungkin tak numpuk ini kan. Sama ini dipotong segini. Oke, nanti surprise suami ya teman-teman ya, surprise suami rambutku pendek. Aku langsung wenteng loh ya. Soalnya rambutku kan tebel ya Kak ya. Tebel. Iki opo gak repot nanti anak cilik bisa yo. Lah yo repot makane kan tak until-until terus to mekan. Apalagi kalau apa? Kalau habis keramas kuwi aduh jengkatinnya. Durung anune apa? Engko baru apa maksudnya kate adus sese. Nyelinap. Lihat, lihat. Reseknya di situ.
topi, jualan topi. Ben gak ngerusui. Ini benar-benar last minute ya, kayak engko repot akhirnya dilakoni. Ya harus wis janji kok. Wis janji yo, lihatan kuku juga di mani pedi. Kurang gimana lagi nih? Kurang hasilnya gimana ya? Lama banget aku, enggak lama loh sebenarnya, cepat panjang rambutku kita. Ini rambut apa? Anu nih mas tip ini, nah. Sebentar. Aduh. Mandar muka bisa dengan selesai. Tekok separuh loh. Tekok separuh. Aduh. Lah ya serba bisa kali. Cepet-cepet ning apa? Pendek terus rata. Aduh, mama kon kon gawe topi yo bisa. Kene-kene kamu aja cantik. Cantiknya. Aduh, mau sibuk sibuk mari kon anu. Terus sibuk ya. Sibuk. Iya. Oh iya, ada hijau, ada merah. Ini rambutnya? Pokoknya ngisor aja. Lah kan enggak iso nyekel aku. Oke. Nah, sini. Cedek ini loh. Nah. Seharusnya kan rambut basah. Oh, harus sih. Tapi berhubung oke. Berhubung bisa. Mama ya. Apalagi karo koyok ngene ya kayak gini. Koyok diberuber. Last minute sebelum ke airport, bayangin teman-teman. Sebenarnya rencana itu tadi malam udah kecapean. Enggak jadi. Terus habis itu ya udah enggak usah. Kepada pikiran tadi kecapean sih, tapi kan turunnya dia kan mengalami. Dia juga nggak mau tidur tadi malam, nggak tahu napa tuh. Excited mau pulang ketemu mas-masnya. Ketemu papa, kakak. Iya, terus nenek kakek. Iya. Tepangan loh kak. Jangan sasa, mungkin kau jadi obrol tabrit. Kamarnya sampai mau ketutup ora. Sampai ngejar apa? Ketumbiannya. Roto. Mungkin tak kayak sampuan. Sampu, enggak jadi. Mungkin belum tentu. Ada sih kak, aku kan beberapa hari nggak pakai toh. Biasanya kan aku pakai yang itu kak, aku apa? Kayak sing anti ketumbi itu loh kak. Kan beberapa hari cuma keramas toh. Habis. Pelan-pelan ya. Ketumbe. Tapi mau dilirik dong. Bilang wirawiri. Kan yang penting awake dhewe iki. Sampai ini ya potong dewe kak ngono iku. Enggak, Mas Teh. Untung ya Mas Teh bisa. Aku ya enggak cuma kan motong lurus di pas rambutku terus di iku ae lurus tuk kadang apa baju ku dewe kepotong. Begini soalnya di sini itu potong rambut mahal sekali ya kak yo. Ya, belum tentu cocok juga. Sini ya. Nah, aduh cantiknya. Cantiknya. Ngono kuwi sing elek. Iya, cantiknya. Iya, cantiknya lihat. Saudara online, Elsa cantik sekali tuh. Elsa cantik sekali tuh.
Apalagi sekarang ini kan mau musim panas, jadinya rambut harus pendek. Oke. Cantiknya sampai mau diubah. Ya, lihat kaca. Lihat kaca, lihat kaca. Mama suruh pakai apa? Ini ya. Jangan. No. Kenapa tuh? Ayo. Ke aku lek. Nih, disimpan di sini. Aduh. Enggak ada yang bulat-bulat enggak? Langsung di vakum biar enggak gabul-gabul ya. Kurang dikit lagi. Tar ya. Ini bocahnya. Kok ngilih kitik yang buri? Mana? Esa? Tanya lepas mana? Topi. Mana topi? Mulai lepas. Kamu harus ngerti gue di topi. Sapu. Udah. Ini jangan disapu ya. Malah kok ngendi-ngendi sayangku. Aman kopi ya apa sih? Pinggir. Pinggir kene iki maksudnya. Aduh, gak aku lagi kepok, Mama. Sah. Mama. Iya, sebentar. Sana lah. Apa? Kata jamu. Suaranya ini menyesuaikan. Apa? Dijual ya sapunya ya? Kok sapu topi? Topinya. Mana? Topinya mana? Jangan sini saja. Kita ke ini ya. TV, mau TV ini. Mau TV ya? Oh, ini rambut. Dibuang ya. Dibuang ya. Kok gua pencet juga yo. Mau nembran. Iya. Nah. Pakum mana pakum? Inilah yang bikin takut. Yodil. Kok istri kucak-kucak? Ngantuk dia jam 11. Bentar sayang. Iya. Bersih ya. Iya. Ngantuk di bangku begini bersih. Misalnya orang sing titik kayaknya rolah. Di sini saya benar-benar jan tinggal last minute. Oh jangan, nggak boleh. Nggak boleh ya, stop ya. Paling ini dulu, ambilnya aku dipotong. Layar, sama aku dipotong gitu ya saya. Begini. Oh, mamiku. Aku mau ke sebelah. Elsanya kok di situ sih? Oh, udah, begini aja. Iya ya, jangan dipegang ya. No. Elsa sini, mau tak pangku apa piye? Kene. Sini. Mama. Sini sayang, sini. Cek. Elsa, sini. Sini ya. Nah. Hai, halo, gimana? Hai, Elsa di sini sama Mama. Betah 1 menit aja, hebat ini anak.
Ketara enteng ya anusan kelorong ngomongan. Lantai. Oh, ya. Ampun, ampun. Itu kaya yang aku rambut basah. Aku pola tunggu le sampai neng bisa hilang. Harusnya rambut basah anjane. Ya Allah, rambut juga mulai kayak geopor sange konde. Ya, di donor nelek neng kono. Tapi yoga lo kalau Swiss sampai apa? Sampai Barcelona gue rambut potongan. Kan ngorolnya sih ya. Oke. Boleh misalnya kurang foto ya jenengnya. Oh, jenengnya cepat-cepat kak. Kayak anak baby. Tapi oke okay lah, yang penting apa? Enteng. Oke. Itu uang sing kiri loh. Itu uang sing kiri kayak. Mama. 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 Oke. Mana dot om ini? Titik. Pakai ya, mau dipakai ya, buat panas-panas ya. Iya, sini ya. Oh, cantiknya, cantiknya, wow. Masya Allah, cantiknya, wow. Elsa. Enggak ada setengah jam. Ya, mungkin enggak perfect tapi ya udahlah. Baguslah. Sudah garis besarnya. Udah selesai ya. Selesai. Udah selesai. Engkau mesti loh, kok wis njek. Pagi pasti teringat terngiang-ngiang. No pasa. Lepok Belanda. Apa kan? Apa? Oke, no pasa. Ya lah. Karena ngantuk. Oh, dia jangan ngantuk. Itu langsung turun.
turu hingga pecah iki. Untuk ini apa? Copycat kak? Apapun yang dilakuin masnya ya ditiruin. Wah, bukan mandi. Bukan mandi. Kotak-kotak orang. Lah iya. Kotak-kotak. Cek nyapong, ini boleh nabrak. Ngomongnya angker. Ayo. Ini main angker. Ayo. Gak terasa kok ya wis pulang. Kayak baru kemarin datang, sekarang udah pulang. Balik meneh paling Elsa udah besar. Aku 8 tahun yang lalu loh ya kak ya. Sekarang kan Erik udah 9 tahun. Dulu pertama kesini Erik umur 10 bulan kalau enggak 11 bulan. Oh, cek baby. Heeh, cek baby. Pas ngentot nggih. Diguyu. No nangis pada kalinya saiki. Aku salah aku. Ya kan mawe dia juga ekspres. Heeh. Maksudnya iki enggak sengaja. Lah. Elsa. Yang kamar tadi. Morole sama oke tapi engko kayak bisa le sama nang omah kok. Lek ora desa nang Tales kok perlu bojone sampean. Oke, sip. Langsung enteng teman-teman. Iya, sebentar. Oke. Oke. Udah. Terima kasih, Kak. Udah sekarang. Nah, no edit, no rambutnya sudah no tipu-tipu. Langsung. Oh, begini ya, begini ya. Langsung. Oh, gendong. Oke. Sekarang kita lanjut persiapan mau ke airport. Rambut gue benar-benar banyak loh segini banyaknya. Terus begini. Lihatan. Karo gitu ya ampun. Elsa, sekarang aku mau tak vakume kak. Gitu banyak ae dibuang. Oke, bentar lagi tak vakume neh iki kak. Nah, sekarang kelihatan enteng. Nah, akhirnya kita bye-bye Kak Wiwi. Bye-bye rumah dulu no. Elsa, Elsa mau kemana? Ke airport. Ya, kita naik dan pamitan ke suaminya Kak Wiwi dan langsung cus. Barcon jero yang jopo panase kak, panase. Sekarang kita menuju tren, menuju sepur, kunikuler ya, menuju kunikuler ya. Sekarang bye-bye Kosone. Kosone. Oke, cantik sekali ya. Stories and a full for your love.